bisa. Ada tanggapan soal Natal, Bang Icat? Bang Icat. Persidangan. Disampaikan oleh keluarga bahwa kita sering berkumpul. Juga dalam proses menjalani persidangan ini sampai selesai. Dari keluarga sudah ada di Jakarta. Keluarga bawa apa kemarin? Kemarin bawa makanan kesukaan. Apa itu? Makanan kesukaan itu makanan, kalau di Manado itu ada namanya nasi jaha. Nasi jaha itu nasi yang ada di dalam bulu, di dalam apa namanya, bambu. Kalau orang Manado bilang nasi jaha. Nasi jaha. Jadi orang mamanya, Bu Inem, membawakan makanan favorit dari resep Indonesia adalah nasi jaha, nasi yang ada di bambu. Itu senang sekali. Jadi kemarin kita punya dua hari. Hari pertama tanggal 24, malam Natal, selesai beribadah, kita berkunjung. Kemudian ketika kita ketemu sama Richard Eicher malam Natal, kemudian kemarin tanggal 25 selesai ibadah kita ketemu lagi. Dan kemarin kegiatan yang Richard Eicher di dalam rutan Bareskrim, dia ikut aktif mendekor apa namanya hiasan Natal untuk para tahanan yang lainnya untuk beribadah. Jadi dia sudah aktif kemarin. Ini kan Romo Magnus kan pertama kali lagi dalam hal ini dalam jadi saksi dalam sebuah kasus pembunuhan. Ada alasan khusus nggak sih kenapa Romo Magnus kemudian ingin tampil? Iya, Profesor Romo Magnus Suseno adalah akademisi, budayawan, kemudian beliau adalah guru besar ya di salah satu kampus Yogyakarta, filsafat, kita sudah kenal ya. Nah ini kita ketika saya berbicara dengan Romo Magnus, kita berbicara tentang kemanusiaan. Bahwa di sisi perkara ini ada sisi kemanusiaannya juga, di mana ada yang meninggal, kemudian di mana juga dalam kasus ini ada yang mau coba dikorbankan. Dari sebab itulah Romo Magnus mau membantu secara kemanusiaan. Jadi beliau hadir hari ini, saya tadi pagi bersama beliau tadi sudah kembali, dan terima kasih juga tadi kepada publik juga ya, kepada rekan-rekan media tadi berikut, dan ini menjadi hal yang baik bahwa ada nilai-nilai yang harus kita kembalikan adalah terkait dengan etika dan moral. Apa beliau akan hadir dalam sidang selanjutnya mungkin pemanggilan ahli? Tidak, ini cuma hanya dihadirkan sebagai ahli saja. Bagaimana tanggapan dari pengacara sendiri terkait dengan kehadiran para ahli-ahli? Buat kami positif ya, kami mendudukkan perkara ini seobjektif mungkin, seterang mungkin. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa ahli psikolog ketika melakukan assessment, hasilnya itu bukan dia periksa, dikasihkan lagi ke rekannya lagi.